Lompat si katak lompat, lompatlah tinggi-tinggi. Cepatlah adik cepat, cepatlah tonton didik TV. Kalau adik lambat bangun pagi. La 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 la, nanti adik rugi. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama kami di Teroka Didik TV KPM dan nama saya Hanif Sean. Ha, pagi-pagi lagi saya ada bermain dengan katak. Mungkin tertanya-tanya apa yang kita akan teroka sama-sama hari ini. Ha, sebelum kita masuk ke sana, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada anda semua, mungkin ada tertengok angka-angka COVID-19 tu mungkin agak tinggi, agak merisaukan. Tetapi risau itu elok. Kenapa? Kerana sama-sama kalau kita risau, kita akan menjaga diri kita dengan lebih cermat, dengan lebih selamat. Dan bagaimana kita menjaga diri kita? Patuhi SOP dengan tiga cara yang mudah. Yang pertama, pastikan kita memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, kalau terpaksa keluar juga, jangan keluar-keluar saja. Kalau nak keluar beli barang keluar asas, kita akan sama-sama mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dari diri sendiri dengan orang yang seterusnya. Yang ketiga, yang paling senang, kebersihan diri itu. Senang kan nak jaga? Ha, paling asas, basuh tangan dengan air dan sabun secukupnya. Kalau tak ada air, jangan risau, kita sanitasi tangan guna gel pembasmi kuman. Baiklah, kita juga sedang masuk, kita sudah masuk dalam bulan kebangsaan dan sama-sama kita menyambut bulan kebangsaan. Cintai negara kita, kita cintai diri sendiri, kita cintai orang sekeliling kita. InsyaAllah negara kita akan lebih maju bersama-sama. Itu yang penting, perpaduan dalam kepelbagaian. Baiklah, hari ini dalam teroka, apa yang kita nak teroka sama-sama? Dah pegang katak dah tadi kan? Ha, mesti boleh agak tentunya mata pelajaran biologi. Dan kita ada guru yang saya rasa begitu teruja nak perkenalkan kita dengan katak dan juga binatang lain. Ya. Baiklah, saya ingin menjemput guru kita iaitu Cikgu Muhammad Farid Muhammad Nordin dari SMK Air Keroh Melaka. Assalamualaikum ya, cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu boleh perkenalkan diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi penonton-penonton di rumah. Saya Cikgu Muhammad Farid bin Muhammad Nordin dari SMK Air Keroh Melaka. Menarik cikgu. Cikgu sudah berapa lama cikgu mengajar ini? 10 tahun lebih lah. 10 tahun lebih. Alhamdulillah cikgu. Alhamdulillah. Cikgu, dan tentunya bukan kita berdua saja hari ini ya, di Teroka. Kita juga ditemani oleh 6 murid-murid dalam talian. Murid-murid dalam talian, apa khabar semua tu? Ha, lambai sikit dekat abang. Begitu bertenaga mereka pagi-pagi. Baiklah, abang akan sebut nama murid-murid kita satu persatu dan sila perkenalkan diri ya. Yang pertama kita ada Nur Syaza Iwani. Hai Abang Sean, hai cikgu. Okey, nama saya Nur Syaza Iwani binti Nur Azizi. Boleh panggil saya Syaza ataupun Iwani. Saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aikro dan daripada kelas 5 Alpha. Oh, kelas 5 Alpha, menarik. Alpha. Yang seterusnya kita ada Ifah Afika. Hai, annyeong Abang Sean, cikgu-cikgu dan rakan-rakan di rumah. Nama saya Ifah Afika binti Muhammad Tarmizi. Boleh panggil saya Ifah. Saya daripada kelas 5 Alpha dan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aikro. Ya, betul menarik. Ifah pun saya rasa dah sedia dah makan katak. Baiklah, seterusnya kita ada Azwina Waida. Hai, nama saya Azwina Waida Shazina binti Raidi daripada kelas 5 Alpha dari Sekolah Menengah Kebangsaan Aikro. Nama saya panjang, jadi boleh panggil saya Wina aje. Wina, baiklah. Wina, terima kasih. Wina eh? Ya, seterusnya kita ada Nurhana. Hai, nama saya Nurhana binti Adarani. Boleh panggil saya Nurhana. Boleh panggil saya Hana. Saya dari SMB Aikro, kelas 5 Beta. Terima kasih, Hana. Yang kelima, kita ada Huda Rafi'ah. Assalamualaikum. Hai semua. Nama saya Huda Rafi'ah binti Mak Isa. Boleh panggil saya Huda. Saya dari kelas 5 Beta dari SMK Aikro. Alright. Yang terakhir kita ada Mariam Nabila. Hai. Nama saya Mariam Nabila binti Mazlan. Boleh panggil saya Mariam. Saya bersekolah di SMK Aikro dan dari kelas 5 Beta.
Baiklah, terima kasih Mui Mui dan talian. Saya pasti semua dah sedia nak melompat dalam penerokaan kita hari ini, kan? Hmm. Baik, cikgu. Cikgu, terangkan sedikit, cikgu. Apa yang kita akan teroka bersama-sama hari ini? Baiklah, Hanif. Hari ini, para pelajar di rumah, kita akan sama-sama teroka berkaitan dengan struktur respirasi dan mekanisme pernafasan bagi manusia dan haiwan. Ia merupakan topik bagi biologi tingkatan 4, bab 8. Jadi hari ini kita akan tengok struktur dia, kita akan tengok penyesuaian dia, bagaimana dia tarik nafas, bagaimana dia hembus nafas. Macam tu kita akan teroka. Menarik tu cikgu, saya rasa. Dan kita boleh perhatikan ada gambar serangga di belakang saya, ada gambar ikan, ada gambar katak, ada juga gambar manusia. Saya rasa mesti ada perbandingan ni cikgu dalam penerokaan kita hari ini. Kita akan teroka perbandingan, dia punya persamaan, dia perbezaan dan sebagainya. Ada banyak lagi, jadi kena tunggu selepas ini. Betul. Dan cikgu juga tadi ada bawa katak. Kita nak buat apa dengan katak tu lagi cikgu? Saya pun tanya-tanya ni. Saya pasti murid-murid di rumah juga tertanya-tanya. Ya, so jangan ke mana-mana. Sentiasa bersama kami. Kejap lagi kita akan bersama lagi katak kita dengan Cikgu Farid juga. Jangan ke mana-mana bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, belalang mempunyai struktur telinga antara yang terkecil dalam alam haiwan dan boleh mendengar seperti manusia dengan bantuan membran nipis dinamakan timpanum. Ia terletak di bahagian segmen abdomen berhampiran kaki belakang belalang. Kembali bersama kami di Teroka. Nama saya Hanif Shawn. Saya pun dah terlompat-lompat seperti katak di awal tadi. Baiklah, hari ini kita akan teroka bersama-sama mata pelajaran biologi dan kita membawakan seorang tenaga pengajar iaitu Cikgu Muhammad Farid dari SMK Air Keruh Melaka. Cikgu, tadi sebelum kita berehat kan, kita tentunya kita ingin bincangkan mata pelajaran biologi. Ya, dan kalau kita sebut mengenai biologi iaitu kajian mengenai kehidupan, tentu kesihatan itu sangat penting. Betul tak cikgu? Betul, cikgu, tanya. Dengan itu, dengan kesihatan kan tentu kita sentiasa ingin mematuhi SOP dan ingin menjemput cikgu untuk mensanitasi tangan dahulu cikgu. Silakan cikgu. Baiklah, saya juga ingin sanitasi tangan saya. Ya, kalau kita sanitasi tangan tu pastikan rata di seluruh tangan sehingga ke pergelangan tangan. Itu sangat penting supaya kita meletupi semua permukaan yang ada. Baiklah, untuk mata pelajaran biologi hari ini, cikgu, teruskan apa yang sebenarnya kita akan teroka bersama-sama. Baiklah, murid-murid sekalian di rumah, anda bersedia ke belum? So hari ini saya bersama-sama dengan Hanif dan para pelajar dari SMK Air Keruh Melaka akan sama-sama meneroka berkaitan dengan struktur respirasi dan penyesuaian, ya Hanif. Jadi kita akan mulakan dengan struktur respirasi. Jadi nanti Hanif akan mainkan peranan untuk membantu para pelajar saya untuk menerangkan tentang struktur respirasi. Manakala saya akan menerangkan di bahagian tepi ini berkaitan dengan gambar-gambar struktur respirasi dan penyesuaiannya. Jadi dah bersedia, Hanif? Saya sangat teruja, cikgu. Okey, jadi kita mulakan dengan struktur respirasi bagi haiwan dahulu. Okey, kita mulakan dengan haiwan yang pertama iaitu belalang. Okey, siapa nak terangkan tentang struktur respirasi belalang? Ifa, cikgu. Okey, dipersilakan Ifa. Okey. Okey. Struktur respirasi serangga ataupun belalang, kita guna sistem trakea atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai tracheal system. Okey. Okay. Abang Hanif, struktur respirasi serangga untuk belalang kita ada 5 sahaja. 5 sahaja. Okey. Ya, 5 sahaja. Yang pertama, Abang Hanif boleh cari perkataan spiracle. Okey, spiracle. Ya. Saya akan cari. Baik. Saya ada yang jarum dah terus letakkan. Baik, saya akan letak pin juga cikgu. So ini struktur yang pertama. Baiklah, saya letak di bawah struktur. Betul ke Ifa? Betul. Okey, yang kedua Ifa? Okey, yang kedua kita ada tracheal. 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 Baiklah, kita ada tracheal. Yang ini. Ini tracheal kita. Okey. Kita akan letak juga di bawah struktur ya. Okey. Okey. Baiklah. Alright. Yang ketiga kita ada trakea. 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 Tadi trakea, sekarang kita tengok trakea pula. Ya, yeah, trakea tu dia anak kepada trakea. Dia kecil daripada trakea. Saya tanya dah apa perbezaan dia ni. Baiklah. Kita letak di sini. Baik, seterusnya Ifah. Ada lagi dua kan?
Okey, yang keempat kita ada sel badan. Sel badan ni trakeol, dia akan disambungkan ke body cell, sel badan. Sel badan saya rasa saya dapat ni betul. So ada empat lah Ifah. Okey, ada satu lagi. Satu lagi. Kita ada kantung udara ataupun kantung udara tu ada. Kantung udara ada di sini. Tentunya. Kantung udara ni Abang Hanif ada hanya sesetengah serangga sahaja yang ada. Oh, bukan semua serangga yang ada kantung udara. Belalang ada kantung udara. Baik. Saya dapat 5, cikgu. Okey, Hanif betul semuanya. Okey, dekat sini Hanif kita perhatikan, kita ada kantung udara dekat bahagian ini yang warna merah ni. Kemudian kita ada sistem trakea untuk serangga. Kemudian kita ada spiracle yang terletak di bahagian abdomen belalang tersebut. Kemudian diselaputi oleh sel lah di bahagian trakeol ini. Jadi ini adalah struktur dia. Sekarang kita lihat penyesuaian dia. Siapa nak terang tentang penyesuaian bagi belalang? Saya, Hana boleh terangkan. Okey, silakan. Pertama sekali, kita ada banyak trakeol. Okey, banyak trakeol. Kita ada banyak trakeol, betul. Okey, banyak trakeol. Tujuan dia untuk apa, Hana? Tujuan dia, banyak trakeol ni menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas. Okey, luas permukaan yang besar. Yang ni, Meh. Okey, yang kedua, Hana? Yang kedua, kita ada dinding trakeol dan lembab. Okey, dinding trakeol yang nipis dan lembab. Jadi tujuan dia apa, Hana? Tujuan dia untuk membenarkan gas oksigen meresap ke dalam sel, manakala gas karbon dioksida meresap keluar sel ke dalam trakeol dengan cepat. Okey, jadi kalau dinding tu nipis, Hanif, jadi mudahlah peresapan tu berlaku. Kalau lembab nanti, gas respirasi tu mudah untuk melarut. Okey, yang ketiga pula, Hana. Dan akhir sekali, Abang Hanif cari perkataan kantung udara. Okey, kantung udara. Ada di sini. Okey, apa fungsi kantung udara ni, Hana? Kantung udara dia berfungsi untuk mempercepatkan pertukaran gas respirasi semasa pergerakan yang cergas. Okey, mempercepatkan untuk pertukaran gas respirasi semasa pergerakan cergas. Jadi pergerakan cergas tu waktu bila, Hanif? Waktu belalang ni terbang. Terbang. Okey. Okay, kita beralih pada yang kedua pula, Hanif. Baik. Okey, yang kedua binatang apa tu, Hanif? Kita ada ikan ni, cikgu. Okey, ikan. Okey, siapa nak terangkan tentang struktur ikan? Saya, cikgu. Okey, silakan Syaza. Okey, struktur respirasi ikan adalah insang ataupun dalam bahasa Inggeris ialah gills. Okey, insang ni dia terdiri daripada barisan filamen yang disokong oleh lengkung insang ataupun dalam bahasa Inggeris gills arc. Okey, Abang Hanif cari dulu. Abang Hanif ambil tu. Abang Hanif dia dah panggil dah. Yang ini insang dulu. Insang Baik. Okey, kemudian ada lengkung insang ni, Syaza, betul? Ya. Okey, insang, gills, okey, lengkung insang. Kemudian Syaza, ada lagi? Okey, filamen. Saya nak terangkan pasal filamen. Okey, filamen pula. Okey, yang ketiga ni ambil filamen dulu. Filamen juga. Baik. Filamen insang. Okey, ya. Okey. Okey, penerangan dia. Okey, filamen ni dia mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang disebut sebagai lamela. Okey, Abang Hanif cari lamela ada tak? Lamela. Okay, ada lamela tak? Ada di sini lamela. Okey, ada. Saya bekerja keras ke cikgu? Letak kat situ, cocok je dia. Okey. So lamela tu macam ni, Syaza? Dia adalah pipih? Dia adalah pipih ke macam mana? Banyak unjuran nipis dan pipih. Okey, banyak unjuran nipis dan pipih. Okey, jadi kalau kita perhatikan kat sini, Hanif, gambar ni. Yes, okey, kita ada insang. Insang ni ditutupi oleh operculum di bahagian kiri dan juga kanan. Kemudian kalau makcik-makcik mak-mak pergi pasar, dia akan buka operculum tu untuk tengok ikan tu segar ataupun tidak, merah ataupun tidak. Kemudian kita ada apa ni? Kita ada filamen. Kemudian kita ada filamen insang, lengkung filamen. Kemudian ini adalah lamela. Okey, pipih. Jadi dia banyak kapileri darah. Okey, penyesuaian dia pula. Siapa penyesuaian dia? Saya, cikgu. Okey, dipersilakan. Okey, struktur penyesuaian bagi ikan ada tiga. Okey. Yang pertama, filamen dan lamela yang banyak. Okey, banyak filamen dan lamela, Hanif. Baik. Okey. Banyak filamen dan lamela. Banyak filamen dan lamela. Yang kedua, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk memberikan jumlah luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas berlaku. Okey, bagus. Yang kedua pula? Yang kedua ialah membran lamela insang yang nipis. Okey, membran lamela insang yang nipis.
Bekerja keras hari ini. Tak apa, cikgu. Okey. Membran lamina lipis. Tujuan untuk apa, Mariam? Tujuan dia ialah untuk memudahkan peresapan gas semasa pertukaran gas berlaku. Okey, very good. Bagus. Okey, seterusnya, Mariam. Yang terakhir ialah mempunyai banyak kapilari darah. Banyak kapilari darah. Tepat okay. Sekali. Dekat bahagian lamina ni memang banyak kapilari darah. Fungsi dia apa, Mariam? Ia juga memudahkan peresapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Okey, lebih kepada apa ni? Peresapan dan pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Okey, ada lagi tak, Mariam? Itu saja. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Sekarang kita beralih pada binatang yang baru saja Hanif pegang tadi. Ini katak hidup eh. Bukan ni katak mainan eh. Okey, jadi struktur untuk katak pula. Okey, apa siapa nak terangkan tentang struktur katak? Okey, saya akan terangkan tentang struktur katak. Okey, Wina, silakan. Struktur katak ini dia senang saja. Easy. Dia ada dua saja. Yang pertama, kulit katak dan yang kedua, peparu katak. Okey, kulit katak dan yang kedua, peparu katak. Kulit dan peparu okay, ya. Okey, kulit dan peparu. Okey, Hanif, kalau perhatikan dekat gambar ni Hanif, ini adalah bahagian kulit katak. Dalam keadaan rehat, dia akan gunakan bahagian kulit. Kemudian dalam keadaan cergas, mungkin katak akan menggunakan bahagian paru-paru katak. Okey, katak ni special sikit, istimewa sikit. Sebab waktu dia kecil, dia gunakan insang waktu peringkat berudu. Dah besar, dewasa macam ni, dia menggunakan kulit dan juga paru-paru. Okey, dia punya penyesuaian pula. Siapa nak terangkan? Penyesuaian? Okey, saya akan terangkan juga tentang penyesuaian. Okey, silakan Wina. Okey, Abang Hanif, saya akan terangkan dulu tentang kulit katak. Yang pertama, kulit katak ni dia nipis dan sangat telap. Okey, nipis dan telap. Fungsi dia apa, Wina? Untuk memudahkan pertukaran gas berlaku. Okey, membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap. Okey, yang kedua, Wina. Ya. Yang kedua, kulit katak ini dia lembap, dia moist. Okey, lembap, moist. Apa fungsi lembap ni, Wina? Dia moist untuk membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Okey, memudahkan gas respirasi melarut. Okey, yang ketiga, Wina. Okey, yang terakhir sekali, dia banyak jaringan kapilari darah. Banyak jaringan kapilari darah. Okey, itu untuk bahagian kulit eh, Wina. Betul? Yes. Okey, itu kulit. Untuk bahagian kulit. Okey, ada lagi tu. Untuk bahagian peparu pula macam mana, Wina? Untuk bahagian lungs dia. Lungs dia adalah berlipat-lipat. Okey, berlipat-lipat ada kat situ Anik. Boleh tampal dekat tepi pun tak apa. Ya, yeah, peparu berlipat-lipat. Peparu dia sebelah sana. Okey, peparu berlipat-lipat fungsi dia apa, Wina? Untuk menambahkan jumlah luas permukaan bagi pertukaran gas berlaku. Okey, yang kedua? Membran peparu dia adalah nipis. Okey, yang kedua nipis Anif? Membran peparu adalah nipis. Membran ada, peparu cikgu. Nipis. Rasa-rasa fungsi dia apa Anif? Membran peparu lipis supaya memudahkan pertukaran gas. Ya, okey, betul ke Wina? Betul. Okey, bijak Anif ni. Okey, okay. Seterusnya Wina. Seterusnya. Dinding peparu katak adalah lembap. Dinding peparu katak lembap. Kalau dinding peparu katak lembap, apa fungsi dia, Wina? Untuk memudahkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Okey, kalau lembap je Hanif, dinding tu lembap, ingat melarut. Okay? Melarut. Okey, seterusnya, Wina. Okey, lastly, dia kaya dengan jaringan kapilari darah. Kaya jaringan kapilari darah. Okey, itu yang terakhir. Fungsi dia apa, Wina? Untuk angkut gas respirasi dengan lebih cepat dan cekap. Okey, untuk mengangkut gas respirasi dengan lebih cekap. Okey, very good. Terima kasih, Wina. Okey, sekarang kita beralih pada organisma yang terakhir iaitu manusia, diri kita sendiri. Kita sendiri, cikgu. Okey, jadi kita tengok dekat sinilah. Mungkin ada setengah orang dia tarik nafas dan hembus nafas tapi dia tak tahu apa struktur dan penyesuaian dalam manusia. Okey, untuk manusia, struktur dia siapa yang nak terangkan? Saya, cikgu. Okey, dipersilakan. Okey, untuk struktur respirasi manusia, yang pertama sekali, sebelah atas sekali kita ada bronchiole. Okey, bronchiole. Perkataan pertama bronchiole. Okey, bronchiole dekat bahagian ini bronchiole. Okey, kemudian huda.
Okey, bronkial pula akan bercabang membentuk alveolus yang banyak. Okey, alveolus. Perkataan kedua, alveolus. Alveolus. Ada, okay, cikgu. Okey, alveolus. Ada, eh? Anif? Ada. Okey, alveolus yang banyak ini seperti gugusan-gugusan buah anggur ini. Ini adalah alveolus. Ada lagi? Huda? Okey. Last kali, alveolus akan dilitupi ataupun dilingkari dengan kapilari darah yang banyak. Kapilari darah yang banyak. Ada, cikgu. Okey, ada, eh? Tentunya. Kalau kita perhatikan dekat gambar ni, Hanif, memang ada kapilari darah yang banyak. Okey. Itu yang melitupi alveolus kita, cikgu, eh? Litupi alveolus. Okey. Dia punya penyesuaian pula. Penyesuaian, saya siapa nak terangkan? Ifa. Ah, Ifa. Okey, Ifa. Dipersilakan, Ifa. Okey, Abang Hanif. Untuk penyesuaian ni, kita ada empat penyesuaian untuk alveolus. Okey, empat. Apa okay. Dia? Yang pertama, bilangan alveolus kita ni, Abang Hanif, sangatlah banyak. Okey, ada tak, cikgu? Hanif? Ada cikgu, alveolus bilangan yang banyak. Bilangan alveolus yang sangat banyak ataupun yang banyak. Tujuan dia apa, Ifa? Tujuan dia ini supaya jumlah luas permukaan yang besar untuk peresapan gas respirasi kita. Okey, jumlah luas permukaan yang besar untuk respirasi. Okey, yang kedua, Ifa? Okey, yang kedua, dinding alveolus kita always moist, sentiasa lembap. Okey, lembap. Ada, cikgu. Alveolus yang lembap. Alveolus yang lembap. Betul. Tujuan dia apa, Hanif? Kalau alveolus lembap. Tentu kalau kita perhatikan daripada yang lain tu, cikgu, alveolus lembap memudahkan larutan gas. Gas ya, melarut. Ah, gas betul. Melarut. Saya ingat kata kunci cikgu ialah ingat. Larut tadi. Yes, kena ada kata kunci baru mudah untuk pelajar ingat. Okey, ada lagi, Ifa? Okey, yang ketiga, alveolus ni dia dilingkari oleh jaringan kapilari darah yang sangat banyak. Okey, jaringan kapilari darah yang sangat banyak. Okey, fungsi dia apa, Ifa? Dia nak mempercepatkan pengangkutan gas respirasi. Mempercepatkan pengangkutan gas respirasi. Ada lagi tak, Ifa? Okey, ni last but not least. Okey, okay. Dinding alveolus ni sangatlah thin, sangatlah nipis. Okay. Dia hanya setebal satu sel sahaja. Okey, dinding alveolus yang nipis, setebal satu sel sahaja. Fungsi dia apa, Abang Hanif kita? Kalau lebih nipis dinding alveolus tersebut, maka lebih mudahlah pertukaran gas di dalam paru-paru kita. Okey, betul tak, Ifa? Betul. Betul, Tania. Okey, jadi kita telah pun meneroka, ya Hanif, struktur dan penyesuaian organisma iaitu haiwan dan juga manusia. Jadi harap-harapnya pelajar ingatlah kata kunci yang telah diberikan sebentar tadi. Betul. Okay. Saya rasa sangat penting, cikgu, yang kita pasti. Cikgu, saya rasa antara semua ni banyak yang mengatakan membran yang nipis ataupun seperti yang mana tadi, alveolus yang nipis. Alveolus, cikgu, dan nipis. Juga banyak kelembapan. Saya tengok antara jadi serangga. Jadi ada persamaan. Betul. Antara haiwan dan juga manusia. Ya, jadi kalau kita teroka macam ni, kita dapat tengok apakah perbandingan, maksudnya persamaan dan juga perbezaan antara haiwan dan manusia. Betul, cikgu. Dan saya tengok juga di dalam paru-paru kita, sebagai contoh alveolus yang banyak tu untuk permukaan yang luas. Dan kita boleh perhatikan juga untuk binatang-binatang seperti serangga, ikan, katak juga mungkin ada persamaan seperti itu juga, cikgu. Ya, betul. Baik, sangat menarik. Betul. Jadi ada fakta uniklah berkaitan dengan katak ni untuk pengetahuan Hanif. Jadi katak ni, kalau anak saya bagi tahu, Amar Fahmi, dia beritahu, ayah, katak ni dia tak boleh muntah tau, ayah. Kenapa, Anif? Katak tak boleh muntah, cikgu. Anak saya beritahu. Jadi, katak kalau muntah, habis terkeluar semua isi perutnya dan katak tu akan mati. Oh, kita tak naklah. Kita tak nak itu berlaku lah, insyaAllah. Saya pasti murid-murid dalam talian pun. Ada lagi soalan yang kita teringin juga nak tahu apa lagi perbezaan persamaan yang di rumah juga mesti tanya-tanya. Pastikan jangan ke mana-mana. Sentiasa bersama kami. Boleh pergi minum air kejap. Abang pun nak minum air kejap. Tetapi kembali bersama kami nanti di Teroka Didik TV KPM. TV KPM. Tahukah anda, katak Golden Dart adalah antara haiwan yang paling beracun di dunia yang mampu membunuh 2 ekor gajah atau 15 orang manusia dalam masa 3 minit. Hmm.
tarik nafas, hembus. Wah, ada pergerakan tadi. Mesti tertanya-tanya juga apa yang saya sedang perhatikan dengan katak kita yang dari awal tadi. Ya? Baiklah, hari ini dalam teroka sebenarnya kita sedang terokai mata pelajaran biologi dan topiknya ialah mekanisme pernafasan. Ada cikgu yang dari awal tadi dah terangkan macam-macam mengenai sistem pernafasan serangga, ikan, katak dan juga manusia. Dan cikgu itu ialah cikgu Muhammad Farid. Baik cikgu, kita kembali sama-sama cikgu. Apa lagi yang kita nak teroka ni cikgu? Saya pun dah perhatikan katak ni lama-lama. Macam-macam juga yang saya belajar dari awal tadi. Okey, murid-murid sekalian. Sebentar tadi kita telah meneroka tentang struktur dan penyesuaian bagi haiwan dan juga manusia. Jadi sekarang kita akan sama-sama meneroka berkaitan dengan mekanisme pernafasan. Bagaimana haiwan dan manusia ini menarik nafas dan juga menghembus nafas. Okey, Hanif dah ready? Sedia. Okey, para pelajar, anak-anak kesayangan saya, Access dah bersedia? Okey, so kita mulakan. Hanif. Okey, untuk belalang dulu. Belalang untuk tarik nafas. So kita ambil macam mana kita ambil perkataan tu dulu. Saya dah siapkan. Baik. Okey. Yang pertama. Okey. So kita dah siapkan catak alir memudahkan untuk para pelajar faham. Okey. Untuk belalang tarik nafas, siapa yang ingin terangkan? Saya boleh terangkan, cikgu. Okey, persilakan. Pertama sekali, semasa serangga menarik nafas, otot abdomen dia akan mengendur. Okey, betul. Otot abdomen akan mengendur. Kemudian yang kedua? Kemudian tekanan udara dalam trakea akan menurun. Okey, tekanan turun. So bila tekanan turun, apa yang berlaku, Hana? Bila itu, udara akan memasuki trakea melalui spirokel. Okey, bagus. So Hanif, kalau kita tengok dekat sini, ini adalah sistem trakea. So bila tekanan turun, udara akan masuk melalui spirokel-spirokel yang terdapat di bahagian abdomen belalang tersebut. Okey, bagaimana pula dengan hembusan nafas? Okey, Abang Nip, semasa menghembus nafas pula, otot abdomen dia akan mengecut. Okey. Ada kat situ, Hanif? Ada, cikgu. Saya setuju. Otot abdomen akan mengecut. Kemudian? Tekanan udara dan trakea dia pula akan meningkat. Okey, tekanan udara meningkat. Jadi, bila tekanan udara meningkat dalam sistem trakea dia, apa yang berlaku, Hana? Oleh itu, udara dipaksa keluar daripada trakea melalui spirokel. Okey, udara dipaksa keluar melalui spirokel. Jadi, Hanif, kalau kita perhatikan dekat sini, belalang, okey, maksudnya dekat sini, udara akan masuk melalui spirokel dan keluar juga melalui spirokel yang terdapat di bahagian abdomen serangga tersebut. Okey, faham, Hanif? Menarik, cikgu. Okey, faham, Harapnya murid-murid di rumah juga faham. Okey, kita akan teruskan dengan mekanisme pernafasan bagi ikan. Okey, sebelum tu kita minta Abang Hanif untuk ambil dulu carta alir tersebut. Ni dalam tarikan nafas cikgu. Turutan demi turutan supaya pelajar lebih, supaya murid-murid lebih faham. Okey, siapa nak terangkan berkaitan dengan tarikan nafas? Saya, cikgu. Okey, dipersilakan Huda. Okey, Abang Hanif, saya nak tanya abang. Macam mana kalau kita tengok kan, ikan dalam akuarium, macam mana dia bernafas? Macam mana pergerakan mulut dia? Pergerakan mulut dia, dia macam terbuka, menguncup, terbuka, menguncup. Betul. Tapi sikit je, cikgu. Yang kita nampak terbuka. Betul tak, Ifah? Kan? Betul, Huda? Dia macam ni kan? Dia macam tutup macam ni. Macam tu. Okey, so sebenarnya mekanisme pernafasan ikan ni dia dibantu oleh rongga mulut ikan tu sendiri dan juga operculum. Operculum tu seperti yang Cik Farid cakap tadi, bukaan atau lengkung pada pipi ikan. Okey. Jadi dekat sinilah operculum Dekat sini operculum, mulut dia terbuka. Okey, kemudian Huda. Okey, kita pergi kepada tarikan nafas ikan. Okey. Apabila ikan menarik nafas, ikan akan membuka mulut untuk merendahkan dasar rongga mulut. Okey, buka mulut. Dasar rongga mulut direndahkan. Okey, kemudian apa yang berlaku? Pada masa yang sama, ruang operculum akan dibesarkan dan operculum akan tertutup. Okey, ruang operculum dibesarkan dan operculum akan tertutup. Okey, operculum ni akan tertutup, Yanif. Okey, seterusnya. Okey, apabila ruang operculum dibesarkan, maksudnya isi padu dalam mulut akan bertambah. Okey, bila isi padu bertambah? Tekanan dalam mulut ikan akan berkurang. Okey, so apa berlaku kalau tekanan dalam mulut ikan tu berkurang? Okey, tekanan di luar ataupun tekanan air lebih tinggi daripada tekanan dalam mulut ikan. Jadi,
air yang beroksigen akan dipaksa ataupun ditolak masuk ke dalam mulut ikan. Okey, air beroksigen akan ditolak masuk ke dalam mulut ikan sebab tekanan dalam ni rendah. Okey, bagaimana pula dengan hembusan nafas? Hembusan nafas, siapa okay. nak terangkan? Bagi hembusan nafas, saya akan terangkan. Okey, silakan Wina. Okey, bila ikan dah hembus nafas, mulut ikan dia mesti tertutup dan juga rongga mulut dia akan naik. Okey, mulut ikan akan tertutup, rongga mulut dinaikkan. Okey, apa yang berlaku seterusnya? Air pula akan melalui lamela insang. Okey, air akan melalui bahagian lamela insang. Kemudian? Dan pertukaran gas berlaku secara resapan. Okey, bagus. Seterusnya? Okey, next. Otot apikalum pula akan diperkecilkan. Okey. Membuatkan isi padu rongga dalam mulut berkurang. Okey, bila isi padu berkurang, apa yang berlaku, Wina? Okey, tekanan dalam rongga mulut adalah lagi tinggi daripada tekanan di luar. Jadi, air akan mengalir keluar melalui pembukaan operculum ikan. Okey, jadi air akan keluar melalui operculum ikan tersebut. Okey, boleh ya, Anif? Menarik, cikgu. Okey, seterusnya kita akan lihat haiwan yang ketiga. Okey, siapa yang mahu terangkan berkaitan dengan haiwan yang ketiga, katak? Okay, saya cikgu. Saya akan terangkan cara dia menarik nafas. Okey, okay. Syaza, dipersilakan Syaza. Macam okay, mana katak tarik macam, nafas? Okey, Abang Hanif macam tertanya kan tadi tengok katak macam dia menarik nafas macam mana kan? Betul. Okey, okay, apabila katak dia bernafas melalui lubang hidung, mulut dan glotisnya akan tertutup dan dasar rongga mulut akan diturunkan. Dasar okay. diturunkan. Mulut dia tutup ni. Okey, mulut yeah. tutup, dasar rongga mulut ni turun. Dasar dia dekat sini. Glotis dekat bahagian ini. So bahagian ini akan tertutup, bahagian ini tertutup, dasar dia saja diturunkan. Okey, seterusnya Syaza. Okey, seterusnya, tekanan udara yang rendah di dalam mulut akan menarik udara masuk melalui lubang hidung katak. Okey, udara masuk melalui apa? Lubang hidung katak. Betul. Okey, kemudian? Kemudian, apabila glotis terbuka, lubang hidung akan tertutup dan dasar rongga mulut akan naik. Okey, so yang ini akan terbuka. Okey, lubang hidung akan tertutup, dasar rongga mulut akan dinaikkan. Okey, so apa yang berlaku seterusnya, Syaza? Okey, lastly, tekanan udara yang meningkat, dia akan menarik udara ke dalam peparu katak. Okey, so udara akan memasuki peparu katak. Okey, kemudian untuk hembusan nafas, siapa yang mahu terangkan? Saya boleh terangkan, cikgu. Okey, dipersilakan untuk hembusan nafas. Okey, semasa katak menghembus nafas, peparu katak akan mengecut dan udara akan disingkirkan melalui peparu. Okey, peparu katak akan mengecut dan udara akan disingkirkan melalui peparu. Okey, lagi? Ia dibantu oleh tekanan abdomen dan sifat kekenyalan peparu. Okey, dibantu oleh tekanan abdomen dan sifat kekenyalan yang terdapat paru-paru. Maka apa yang berlaku, Mariam? Udara akan keluar melalui lubang hidung. Lubang hidung. Okey, bagus Mariam. Terima kasih. Okey, kita beralih pada organisma yang terakhir iaitu manusia. Nampak macam hari-hari kita tarik. Cuba Hanif tarik nafas. Tarik nafas. Apa berlaku dekat sangkar rusuk kita ni? Saya rasa sangkar rusuk saya naik ke hadapan. Okay. Ya. Seperti berkembang dah ada saya. Bagus Hanif. Okey. Murid mana yang mahu terangkan berkaitan dengan tarikan nafas? Ifa nak terangkan. Okey, Ifa. Okey, Abang Hanif. Kalau Abang Hanif tengok dekat situ, dia macam panjang sangat, kan? Betul. Betul, Ifa. Okey, tapi sebenarnya senang je. Okay. Dia berkait. Okey, yang pertama, semasa kita tarik nafas tadi, otot interkostal luar kita akan mengecut. Manakala, otot interkostal dalam kita akan mengendur. Okey, yang ini ya Hanif, otot interkostal terdapat di sangkar rusuk. Yang luar akan mengecut, makanan yang dalam akan mengendur. Okey, kemudian Ifa. Okey, disebabkan otot interkostal luar kita mengecut dalam mengendur, ini akan menyebabkan sangkar rusuk kita tadi ke atas dan ke arah depan. Okey. Betul, itu yang Abang Hanif sebutkan sebentar tadi. Okey, kemudian Ifa. Okey, seterusnya otot diafragma kita akan mengecut dan dia akan menjadi leper dan mendatar.
Okey, dia akan jadi lepeh dan mendatar. Kita tengok anak panah dekat sini. Okey, Hanif, dia turun, dia akan jadi lepeh dan mendatar. Ini adalah otot diafragma. Okey. Jadi para pelajar perhatikan dekat sini eh. Dia akan lepeh dan mendatar. Okey, Ifa, seterusnya Ifa. Okey, seterusnya bila otot diafragma kita itu dah lepeh dan mendatar, dia telah menyebabkan ruang dalam peparu kita tu dia bertambah. Okey. Jadi kemudian isi padu bertambah. Rongga toreks kita akan bertambah. Okey. So tekanan rongga toreks kita akan bertambah, isi padu bertambah, tekanan rongga toreks akan berkurang. Betul Ifa? Okey, kemudian yang terakhir. Yang terakhir, tekanan atmosfera ni Abang Hanif sebenarnya tinggi tau. Jadi dia akan memaksa udara untuk memasuki ke dalam peparu sebab dalam peparu tadi kan tekanan dia berkurang. Okey. Kita memaksa udara masuk. Okey, terima kasih berkaitan dengan tarikan nafas. Okey, seterusnya kita beralih kepada mekanisme pernafasan untuk hembusan nafas bagi manusia. Hanif, kalau kita tengok dekat situ pun kita tampal pun Hanif boleh terangkan saya rasa. Dia betul. Adalah berlawanan, betul Ifa? Betul cikgu. Okey. Okey, dipersilakan Ifa. Okey Abah Hanif. Nampak panjang tapi sebenarnya tadi dia berlawanan je dengan berlawanan tarikan nafas. Hmm. Kalau boleh ingat yang tarikan nafas, hembusan nafas, insya-Allah kita boleh ingat. Insya-Allah boleh ingat. Ya betul. Okey, kita cuba satu. Okey Abah Hanif. Boleh, silakan Ifa. Okey. Tadi otot interkostal luar kita mengecut, dalam mengendur. Tapi bila kita hembus nafas, apa jadi Abah Hanif? Otot interkostal luar mengendur pula lawannya dan yang dalam mengecut. Betul okay, tak? Okey, betul. Betul. Okey, apa berlaku dekat sangkar rusuk Ifa? Okey, jadi bila kita hembus nafas, sangkar rusuk kita akan ke bawah dan ke dalam. Okey, ke bawah dan ke dalam. Kemudian bila apa berlaku dekat otot diafragma? Okey, otot diafragma tadi dia mengecut. Kali ini dia akan mengendur pula. Jadi dia akan melengkung ke atas dan berbentuk seperti kubah. Okey, berbentuk seperti kubah ini eh. Sebab kita nak keluarkan udara tadi, berbentuk seperti kubah. Kemudian Ifa? Kemudian isi padu rongga toreks kita kali ini akan berkurang. Okey, isi padu berkurang. Yeah, apa yang berlaku? Jadi tekanan dia akan bertambah, tekanan rongga toreks. Tekanan rongga toreks bertambah. Kemudian okay. Last but not least, bila tekanan dalam peparu kita dah bertambah, jadi dia akan memaksa udara untuk keluar daripada peparu. Okey, maka udara akan dipaksa keluar daripada peparu. Begitulah mekanisme pernafasan bagi haiwan dan juga apa manusia. Manusia. Menarik cikgu. Ha. Saya rasa dan sekali lagi kita perhatikan cikgu antara persamaan bandingan kerana kita memainkan kita bermain dengan tekanan udara. Yes. Tu cikgu. Kita bermain dengan tekanan udara, kita betul. Bermain dengan isi padu. Betul. Sebagai okay. contoh katak tadi pun dia menurunkan bahagian mulutnya maka udara pun masuk. Hmm. Sama seperti yang mungkin kita katakan untuk diafragma manusia juga. Diafragma betul. Akan melepeh maka udara akan masuk. Sangat menarik cikgu ya, Betul. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah juga terhibur tau sebab murid-murid dalam talian kita kemain sistematik cikgu. Saya suka jawapan masing-masing sistematik teratur dan begitu jelas. Saya pasti murid-murid di rumah juga banyak dah tercatat-catat kat situ kan. Baiklah, sambil tengah catat-catat tu mungkin ada tak cukup kertas ke, alamak nak pergi cari kertas lain pula kan. Sekaranglah masa untuk cari sebab kita akan berehat sebentar saja, tetapi jangan ke mana-mana, kembali kejap lagi bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, ikan paus sperma mampu bertahan selama 90 minit hingga 120 minit atau sehingga 2 jam untuk memburu di dalam air sebelum kembali ke permukaan air laut untuk bernafas. Kembali bersama kami di Teroka Didik TV KPM. Ya, hari ini pelbagai benda yang kita sudah terokai bersama-sama dalam mata pelajaran biologi dan topiknya sistem dan mekanisme pernafasan. Saya rasa sangat menarik. Dan tentunya kalau boleh tengok bersama-sama saya, dari awal tadi saya temani oleh kawan saya kat sini. Tengok apa khabar dia hari ini. Ya. Besar juga katak ini sebenarnya. Tahu? Sangat menarik. Dan kita sudah perhatikan bagaimana katak menarik nafas,
menghembus nafas. Dan bagaimana kita boleh tahu semua itu? Ha, dengan pengajaran dan penerokaan kita bersama cikgu kita tadi, iaitu Cikgu Farid. Ya, baik, cikgu. Betul. Tadi sebelum kita berehat, cikgu, kita sudah tengok mengenai bagaimanakah serangga, ikan, katak serta manusia tarik nafas, hembus nafas. Sebelum itu juga kita sudah pelajari mengenai struktur-struktur pernafasan. Betul. Apa lagi yang kita ada sekarang, cikgu? So, murid-murid sekalian, kita telah belajar, kita telah teroka tentang struktur pernafasan, penyesuaian yang terdapat pada struktur pernafasan. Kemudian kita telah teroka mekanisme pernafasan, iaitu tarikan nafas dan hembusan nafas. Dan hari ini, untuk slot yang terakhir ini, kita akan teroka apakah perbandingan struktur respirasi dan juga mekanisme pernafasan bagi haiwan dan manusia. Okey, jadi kita akan tengok kat sini. Saya dah siapkan jadual perbandingan untuk memudahkan kita meneroka berkaitan dengan struktur ini. Okey, kita lihat perbandingan dia. Ha, mudah saja, Hanif. Tadi kita minta murid-murid kita yang 6 orang tu membantu kita untuk hari ini mengenai pasti perbezaan. Terlebih dahulu kita tengok persamaan dulu. Persamaan dia, Ifa boleh bagi tahu tak apakah persamaan bagi struktur respirasi antara haiwan dan manusia tadi? Boleh, cikgu. Okey, okay. Abang Hanif. Untuk persamaan tadi, kalau Abang Hanif nampak ada banyak yang sama persamaan dia, kan? Betul tak? Betul. Okey, jadi yang pertama, kesemua struktur respirasi mempunyai nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu yang besar. Okey, jumlah luas permukaan per isi padu yang besar. Betul. Yang kedua, Ifa. Yang kedua, kesemua struktur respirasi nipis. Ha, betul tak? Okay. Kesemua struktur respirasi itu nipis. Yang ketiga? Yang ketiga, kesemua struktur respirasi sentiasa lembap. Sentiasa lembap, itu persamaan dia. Yang keempat ada ke, Ifa? Okey, ada, cikgu. Last but not least, struktur respirasi kesemua tadi dilingkapi dengan jaringan kapilari darah. Melainkan okay, jaringan serangga. Jaringan kapilari darah. Jadi, apa yang Hanis sebut sebentar tadi itu sebenarnya betul. Itu adalah persamaan antara struktur respirasi bagi organisma tersebut. Okey, kita lihat perbezaan dia pula. Okey, struktur respirasi bagi serangga. Siapa nak terangkan? Saya, cikgu. Okey, serangga, apa struktur respirasi dia? Tracheot. Okey, tracheot. Okey, kemudian kalau ikan? Filamen dan lamela insang, cikgu. Okey, filamen dan lamela insang. Kalau katak, Hanif? Tahu ke katak? Katak. Okey, apa struktur respirasi bagi katak tadi? Siapa nak terangkan? Saya boleh tolong, cikgu. Okey, tolong. Okey, Hana? Kulit dan peparu. Kulit dan peparu. Manusia, Hanif. Senang saja. Peparu, cikgu, tentunya. Peparu, betul ke? Tak, salah. Alveolus. Yang lebih tepat adalah alveolus. Peparu fokus lebih tepat, iaitu alveolus. Okey, kita tengok bagaimana nisbah jumlah luas permukaan kepada isi padu. Okey, untuk serangga, siapa boleh tolong? Saya. Okey, silakan. Ia mempunyai bilangan tracheol yang banyak. Okey, bilangan tracheol yang banyak. Ada lagi, Mariam? Tak ada, itu okay, sahaja. Okey, untuk ikan, siapa boleh bantu? Okey, saya. Okey, ikan mempunyai bilangan filamen dan lamela insang yang banyak. Okey, filamen dan lamela. Jadi, tadi pada struktur, filamen dan lamela. Okey, untuk katak? Saya boleh beritahu. Okey, Ana? Ia permukaan dalam peparu yang berlipat-lipat dan juga keseluruhan permukaan kulit. Okey, permukaan peparu yang berlipat-lipat dan seluruh permukaan kulit. Dan yang terakhir, manusia. Siapa boleh bantu? Saya boleh. Manusia senang saja. Dia alveolus adalah sangat banyak. Okey, alveolus yang banyak. Okey, senang kan, Hanif? Berkaitan dengan struktur respirasi bagi manusia dan haiwan. Okey, sekarang ni kita lihat yang terakhir, iaitu perbezaan mekanisme pernafasan. Sebelum tu, persamaan dia apa, Ifa, untuk mekanisme? Okey, persamaan untuk mekanisme kita ada dua persamaan. Okey, apa dia? Okay. Yang pertama, manusia dan haiwan mempunyai struktur khas berotot. Okey, struktur khas berotot. Dan yang kedua? Dan kedua, mekanisme pernafasan melibatkan perubahan isi padu dan tekanan dalam rongga pernafasan. Itu persamaan yang Hanif sebut tadi sebentar tadi, kan? Betul, melibatkan juga isi padu dan juga tekanan. Tekanan. Okey. Bagaimana pula dengan perbezaan untuk serangga bagi liang pernafasan dia? Siapa boleh bantu? Okey, liang pernafasan dia ialah spiracle. Spiracle. Okey, untuk ikan? Ikan pula ialah mulut dan operculum. Mulut dan operculum. Katak?
Katak pula lubang hidung. Lubang hidung dan manusia? Manusia pun sama, lubang hidung. Lubang hidung. Okey, untuk struktur yang membantu pernafasan dia, serangga, struktur apa yang membantu? Okay. Yang membantu ialah thorax dan abdomen. Thorax dan abdomen. Untuk ikan yang membantu? Ikan pula operculum dan rongga mulut yang berotot. Okey, operculum dan rongga mulut berotot. Katak? Untuk katak, rongga mulut dan juga dinding yang berotot. Okey, rongga mulut dan dinding yang berotot. Dan manusia yang membantunya adalah? Adalah sangkar rusuk, diafragma dan juga otot intercostal. Okey, sangkar rusuk, diafragma dan juga otot intercostal. Kita ada intercostal luar dan intercostal dalam tadi. Eh? Okey, dan yang terakhir, perbezaan mekanisme pernafasan bagi serangga. Siapa boleh bantu? Okey, mekanisme pernafasan bagi serangga, dia dibantu oleh pengecutan dan pengenduran otot abdomen. Okey, pengecutan dan pengenduran otot abdomen untuk ikan. Untuk ikan pula dibantu oleh pergerakan dasar rongga mulut dan juga otot operculum. Okey, dasar rongga mulut dan operculum di bahagian sisi. Okey, untuk katak? Untuk katak pula pergerakan pantas dasar rongga mulut dan juga sifat kekenyalan peparu. Okey, dasar rongga mulut dan sifat kekenyalan peparu. Dan yang terakhir, Hanif. Terakhir, untuk manusia. Manusia, siapa boleh bantu? Untuk manusia pula melibatkan pengecutan dan pengenduran otot intercostal dan juga diafragma. Okey, pengecutan dan pengenduran otot intercostal dan juga diafragma. Jadi kita dah teroka pelbagai pelbagai struktur respirasi dan juga mekanisme pernafasan, Hanif. Jadi harapnya Hanif dan murid-murid di rumah faham dan dapat meneroka bersama-sama kita pada hari ini. Tentu ya cikgu. Okay. Saya sebenarnya saya sudah banyak yang kita teroka, saya juga banyak faham. Cikgu, boleh kita dapatkan rumusan dengan segala penerokaan kita hari ini? Okey, jadi rumusan berkaitan dengan penerokaan ini, yang pertama, pelajar mesti mengetahui tentang struktur apa yang terlibat bagi haiwan dan juga manusia. Yang kedua, pelajar mesti mengetahui apakah penyesuaian-penyesuaian yang terdapat pada haiwan dan manusia. Dan yang ketiga, pelajar mesti mengetahui cara bagaimana mekanisme pernafasan, iaitu tarik nafas dan juga hembus nafas bagi haiwan dan juga manusia. Baiklah cikgu. Okay. Cikgu, saya juga tertanya juga sebenarnya seperti yang cikgu katakan, katak tadi dibantu oleh mulut dan juga kulit cikgu, ya. Kadang-kadang bila ketika mereka akan menggunakan kulit atau bila mereka akan menggunakan peparu? Nah, peparu dan kulit tadilah. Peparu biasanya digunakan dalam keadaan aktif, manakala kulit biasanya digunakan pada dalam keadaan dia rehat. Dalam keadaan rehat. Ketika kalau seperti ini sebagai contoh, kalau tengah duduk tu mungkin dia akan gunakan kulit lah. Cikgu, ya? Right. Katak juga kalau Hanif kena hati-hati, ya. Katak jangan sentuh sebarangan kerana katak yang berwarna-warni tu, yang cantik tu biasanya beracun. Ya, betul cikgu. Saya setuju. Dan saya pasti murid-murid di rumah juga dah banyak benda yang kita terokai bersama-sama hari ini. Dan tentunya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu kita, iaitu Cikgu Muhammad Farid. Cikgu Muhammad Farid Muhammad Nordin dari SMKI Keruh Melaka. Cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kita juga ingin mengucapkan kepada murid-murid dalam talian. Saya rasa begitu bertenaga mereka masing-masing. Saya rasa tahniah kepada murid-murid dalam talian kita. Mereka adalah Nur Syaza, Ifa Afika, Azwina Waida, Nurhana, Huda Rafi'ah, Mariam Nabila. Semua dari SMKI Keruh Melaka daripada kelas 5 Alpha, 5 beta dan ada satu lagi. 5 alfa dan 5 beta. 5 alfa dan 5 beta saja. Okey, tahniah saya rasa. Dan kepada mereka di rumah, murid dan rumah, saya pasti dekat rumah pun tadi berteka-teka bersama kita bagaimana struktur pernafasan, bagaimana mekanisme pernafasan. Saya rasa itulah yang paling cemerlang untuk kita semua. Dan pastinya, jika kita cikgu, kalau kita cakap mengenai mata pelajaran biologi, tentu kita sentiasa memikirkan mengenai flora dan fauna, alam kehidupan kita, betul tak cikgu? Semuanya hampir dengan kita. Semua hampir dengan kita dan kita tengok seperti yang katak di sini, kita bukan sahaja cintai diri sendiri, kita juga cintai katak kita dan kita cintai semua dekat negara kita ni. Dan juga tentunya sempena hari kebangsaan dan bulan kebangsaan kita ni cikgu. Jika mereka, kita dapatkan jalur kemilang dan kibarkanlah jalur kemilang untuk menunjukkan kita sayang negara kita. Baiklah, pastikan anda jangan ke mana-mana tau, sebab kita sudah habis teroka untuk kali ini. Tetapi kejap lagi ada lagi tau cikgu. Ada lagi, eh? Ada lagi. So, terima kasih kepada semua di rumah. Terima kasih cikgu kita. Terima kasih murid dan talian. Dan insyaAllah kejap lagi kita jumpa lagi. Nama saya Hanif Son dan Assalamualaikum. Bye.
KPM.